여러분, 안녕하세요. 영원히 안녕하세요, 여러분. Terus sekarang kita mau react lagi. Siapa tahu dong, sumpah. Yang udah lama banget enggak comeback. Benar. Dan kali ini dia comeback OT 9, bro. Siapa? 8. EXO. Sumpah gue excited. Udah dah paling dinanti-nanti banget sama gue sih, karena Citra EXO ya. Nah, sekarang langsung aja kita mau nge-react EXO, judulnya Tempo. Oke, mulai. 1, 2, 3, play. Anjir, anak-anak. Jadi dia tuh bermotor-motor, aduh Chen. Sumpah suaranya, ya Allah. Sumpah dia pernah nge-spoilerin guys gerakan di sini, tahu sumpah. Oh, iya. Ya anjir bajunya ngekrop gitu sih si Kai. Sumpah dugun-dugun. Ya Allah, bikin custom boy. Bajunya ganteng sumpah gua. Don't mess up my tempo. Kok gua ngapain sih? Rambutnya kenapa kayak begitu? Naruto aja. Kayak konsepnya kayak
tidak seperti EXO yang biasanya gitu. Kayak lebih menonjolkan diri mereka. Iya sih, kayak lebih masing-masing dari mereka tuh keluar auranya. Ya kayaknya oh my god. Iya sama kayak gitu teman. Main piano dong, dance-nya. Karismanya tuh dapat banget gitu. Kalau dia di tengah tuh kayak terfokuskannya tuh kekai banget. Mau dia tadi pakai topi begitu kan enggak kelihatan mukanya, dia udah aduh, so auranya udah. Dari dance sih nilai gua suka banget Tete. Apalagi dance break tadi kan yang singkatnya lagi gini-gini aduh, yang belakangnya begitu. Sumpah itu keren, di sini Dio-nya ganteng. Iya, Dio gua ganteng. Sih ya, menurut gua ganteng. Emang emang ganteng. Rambutnya hitam dikeatasin dong. Dio tuh kalau rambutnya dikeatasin udah. Ayoli. Ya sumpah, sumpah ini gila ini. Alhamdulillah dia muncul walaupun sedikit ya. Sumpah itu udah keren banget dah. Udah. Tadi kita nunggu-nunggu kan. Lainnya mana enggak tahu akhirnya dikelarin. Sumpah emang nanti dikit banget ya, dikit banget. Gak tau sih, mungkin nanti di fest China dia bakal lebih banyak kali ya. Terus juga pas lagi dance bareng-bareng gitu, kita gak iya, liat ada sih. Karena fokusnya kekai. Canyol matanya biru bro. Iya. Gak sih, agak-agak kaget gitu pas udah makan kisah ke Canyol. Kok kayak apa gitu matanya. Terus apalagi enggak? Terus bajunya, tadi bajunya si Kai. Ya Allah, ini ya kelihatan dong. Kerap-kerap gitu ya Allah. Sumpah, seksi. Jumin juga tadi kocak bener itu rambutnya apa maksud ya rambutnya seperti apa gitu. Coba tapi Chen rambutnya di kayak bikin kokobok ya, jadi ah udah keren lagunya enak dance-nya enak orangnya ganteng ya mungkin karena gua XOL mungkin jadi berpikirnya seperti itu ya tapi ya terserah kalian menilainya kayak gimana ya. Kita tunggu aja comeback stage-nya sudah ditunggu-tunggu pasnya sama XOL di sana sibuk banget ini ya. Dan sebenarnya di bulan-bulan ini tuh banyak loh yang comeback, maksudnya boy band yang gede-gede gitu. Jadi persaingannya bakal tetap banget coy. Tapi EXO kan dia udah ditunggu dari lama. Semoga ya. Ayo kita berjuang bersama power of boy group juga ya sih. Ya, sekian aja reaction dari kita. Semoga kalian suka. Jangan lupa di like and subscribe untuk mendukung channel kita. Oke. Yaudah, langsung kita tutup aja. Jigamen, annyeonghaseyo. Apurodo, annyeonghaseyo. Yeongwoni, annyeonghaseyo, yeorobun. I can't believe. 기다렸던 이런 느낌.